Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lampos Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lampos Channel. Pihak Kecamatan Pagaran Utara meminta peran aktif masyarakat dalam mengaktifkan sistem keamanan lingkungan sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan permukiman masyarakat. Berikut liputannya. Pihak Kecamatan Pagar Alam Utara meminta peran aktif masyarakat dalam mengaktifkan sistem keamanan lingkungan sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan pemukiman masyarakat. Camat Pagar Alam Utara Beta Agusta SSTP MAP mengatakan, untuk di wilayah kecamatan dan wilayah kelurahannya, seluruh RT aktif siskamlingnya. Karena itulah, pihaknya mengimbau sekaligus meminta peran aktif masyarakat untuk mengaktifkan siskamling yang dimaksud. Sebab, keaktifan siskamling ini sangat penting bagi semua masyarakat, guna memperketat keamanan lingkungan. Terlebih di musim panceklik seperti saat ini, meningkatkan keamanan sangat perlu dilakukan, demi menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, ujarnya. Kak Erik, Pagar Alam Post Channel.